Dari macam ni, Jan. Ya. Ada seorang perempuan. Perempuan lah. Dia ni kahwin dengan seorang lelaki. Okey. Kahwin dengan lelaki. Jadi masa dia menikah tu dia mengandung. Okey. Dia mengandung. Jadi bila mengandung, masa mengandung tu biasalah orang perempuan dia nak mengidam. Dia mengidam, dia nak makan, dia nak makan. Betul tapi lah, betul lah. Duk pagi esok tu dia habang kat lelaki dia, bang bang. Yang ni mengandung ni nak makan laksa kalau hitam. Wah. Dia nak makan laksa kalau hitam. Oh, kaki dia kacau. Kacau nak cari mana orang? Nak cari mana laksa kalau hitam? Selalunya laksa putih semua kan. Laksa putih semua. Kacau dia kata, buang tebiat bini aku ni. Cari, rata cari ni. Ada? Laksa kalau hitam. Ada? Tak dok. Cari tak dok. Lepas tu duduk melengu dalam kedai. Dia melengu dalam kedai nak cari laksa hitam tak nak. Bini, bini nak makan laksa kalau hitam. Pelik. Lepas tu dia kata, kawan dia tanya, anduk melengu apa, Mat? Bini aku lah, dia kata, makan mengidam nak makan laksa kalau hitam. Wah. Pada cari tu kan? Mana nak cari kan? Semua kalau putih. Semua kalau putih. Dia kata, mudah. Semua apa lagu tu pun nak tanya aku. Dia kata, lagu tu punya masalah pun tak boleh nak settle. Hang pergi cari laksa. Hang balik bodai. Dai kalau hitam? Dai kalau hitam. Ada. Oh, sungguh juga tu. Ada. Balik. Pergi bodai, beli laksa bodai. Bagi bini dia makan. Bini dia tanya tu. Makan ngap. Dipendekkan cerita, meninggal. Masa beranak tu meninggal. Allah. Masa beranak tu, bini dia mati. Allah. Anu? Bini dia mati, anak yang dah beranak tu, hidup lah. Bini dia tu mati. Oh, kesian tu. Kesian. Kesian. Tak apalah, mati dalam mati ni lah. Mati yang kata apa, mati beranak lah. Laki dia teriak, menyesal lah dulu bagi bini dia makan laksa bodai kan. Tapi tak apa. Dia bela anak dia. Dia bela anak dia kan. Bila besar? Masa duk anak dah beranak tu dia makan susu kan. Susu tin jelah. Dah mak tak ada. Tak lah. Bila dah besar? Suap nasi tak mau. Wah, suap nasi tak mau. Suap apa tak mau? Oi, dia kata, "Oi, anak dia tak makan nasi." Dah lama tak sudah dia dapat mimpi. Dapat mimpi? Anak dia ni cuma makan laksa je. Makan laksa. Oh, dia dapat mimpi tu. Dapat mimpi. Anu. Mimpi tu mimpi bini dia lah, abang. Dia kata, "Abang, bagi anak kita makan laksa. Kalau dia tak mau makan, bagi anak kita makan laksa." Jadi dia jaga-jaga, mimpi. Dia suap-suap laksa betul, anak dia makan laksa. Halin tak mau noh. Halin tak mau. Suap nasi tak mau. Suap nestum tak mau. Sampai besar. Jadi pak dia ni kerja buat laksa. Pagi makan sarapan, bagi anak sarapan laksa. Tengah hari makan, bagi makan laksa. Tu dia. Malam nak makan, bagi makan laksa. Semua laksa. Sampai pak dia terror lah buat laksa. Pak dia nama apa? Pak dia nama Din. Nama Din. Anak dia nama Ad. Sorry. Bukan anak dia nama Ad. Anak dia nama Man lah. Man lah. Pak dia juga Ad. Ad. Jadi Man ni anak Ad lah. Ada. Jadi siang, malam, pagi, petang semua makan laksa. Tu dia. Sampai dia besar. Sampai dah besar. Sampai dah jadi anak tuana. Sampai 20 lebih lah. Dia kata, "Man, ayah ni dah tua dah. Ayah ni nak mati tak tahu bila-bila lagi. Ayah dah tua dah ni, larat nak makan laksa kan. Han tak mau makan nasi ke lain? Han tak mau makan nasi ke? Tak mau," dia kata, "tak mau. Nasi tak sedap, laksa sedap." "Nasi tak sedap, laksa sedap." Aduh. Tak apa. Jadi macam ni lah, Man. Ayah pun tak lama dah. Orang kata, ayah ni tak lama dah nak mati dah. Teringin nak tembang cucu. Ayah nak suruh hang kahwin lah. Kan? Larat ayah nak masak laksa kat hang ni kan?
Lepas tu anak dia kata, tak mau, tak mau, tak mau. Kahwin tak mau. Kahwin tak mau. Kahwin tak mau. Payah, dia kata. Payah nak makan nasi kan. Ada. Wah. Duit isu ayah dia pujuk ni. Ayah dia pujuk ni. Man, larah nak makan laksa ni. Nasi ke apa ni, hang tak mau makan dengan Man. Ni hang tak lemah ni, hang kok mana pun hang kena menikah juga. Hang kena makan nasi juga. Tak mau nasi, apa pun tak mau nasi tak sedap. Laksa lagi sedap. Apa pun tak mau, laksa lagi sedap. Lari macam ni kita. Hang nikah nanti, ayah ajak bini yang buat laksa. Bila hang nikah nanti, bini hang tu ayah ajak buat laksa. Dah tak mau makan nasi tak apa, bini hang akan buat laksa. Ayah tak lama nak mati dah. Anak dia fikir, mak dia fikir. Tak apa kalau macam tu. Dia fikir ayah dia nak ajak bini buat laksa. Dia tak mau makan nasi. Nasi tak sedap, laksa lagi sedap. Sampai kira di sekolah pun anak kawan-kawan dia tanya dulu. Hang tak mau makan ke burger-burger ke apa bihun sup ke? Tak mau. Laksa lagi sedap. Kawan sekolah pun tanya. Hang tak mau makan ke nasi? Nasi tak mau. Sedap. Nasi kandang tak sedap. Laksa lagi sedap. Sampai tahap ayah dah suruh nikah. Nikah juga ada ayah dia paksa kan. Nikah tu hari yang pertama dipendekkan cerita. Hari yang pertama tu macam biasalah. Ada. Malam pertama tu pagi tu ayah dia panggil lah. Nak bagi makan laksa. Man, manggil man. Man, manggil man makan laksa. Senyap. Senyap. Man, makan ni ayah dah buat laksa ni. Keluar kan pukul 10 dah. Sarapan laksa. Senyap. Pada-pada tengah lah. Jisat. Masuk yang ketiga. Man, lekan man. Makan laksa ni lagi sejuk tak sedap. Tak mau. Laksa tak sedap. Hak ni lagi sedap. Makan apa tu, man? Makan apa? Makan bini dia. Dia kata tak mau laksa tak sedap. Menikah lagi sedap lah. Laksa tak mau. Tiga minggu tak keluar bilik je. Anak haram mana? Anak haram mana? Puak dia kata dengar-dengar kata laksa tak sedap. Hak ni lagi sedap. Puak dia kata apa tu? Natang. Jadi sejak tu lah orang panggil dia Man Laksa. Bukan Maman tu kan? Dah itu Man Tukang.